ini para wisudawan STK Lemdikbud Polri yang saya cintai dan kemampuan untuk bagaimana kemudian teori itu betul-betul rekan-rekan bisa aplikasikan. Kita sudah melakukan upaya semangat untuk memperbaiki, namun kalau kita lihat di lapangan masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran. Di Kepri saat itu saya sudah ingatkan terkait dengan masalah rekrutmen, jangan ada yang main-main. Kemarin saya masih dengar, walaupun mungkin kejadiannya tahun lalu, baru diproses sekarang, melibatkan pangkat AKP. Jadi yang begini-begini jangan terjadi lagi. Dan saya sudah perintahkan Kadif Propam, yang seperti ini proses pecat dan pidanakan. Karena kita tidak ingin rekrutmen khususnya diwarnai dengan transaksi. Kita ingin anggota-anggota polisi kita ini kita dapatkan karena memang melalui proses yang benar. Jadi kalau ada yang transaksi, cari dari hulu sampai hilirnya. Pasti kita proses. Jaga citra Polri. Perjuangan kita tentunya sangat berat. Yang menjadi tugas kita, mudah-mudahan di survei lain juga sama, tapi kalau tidak... Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek YouTube Liputan MSCTV. Jangan lupa subscribe, comment, likes, dan juga share.